Guys, aku makan lontong lontong sayur ya. Nicholas ngerjain PR. Hai teman-teman, welcome back my channel. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Sarangnya yo. Salim. Guys, kita siap-siap mau berangkat ke airport ya. Guys, suamiku biasa kita check-in online ya, jadi kita tinggal masuk aja. Iya, jadi biar nggak nunggu lama. Ini kita bawa 4 koper besar-besar ya guys, yang satu kecil. Guys, ciao. Kita lagi nunggu check-in online. Guys, kita makan siang dulu ya sebelum terbang. Karena Nicholasnya nggak mau makanan pesawat ya, jadi aku suruh dia makan dulu, makan yang banyak. Soalnya kemarin itu pokoknya setiap kali naik pesawat dia nggak mau makan guys. Kalau sama sih mau. Boarding pass guys. Abu Dhabi. Nah guys, kita sudah ada di pesawat ya. Boarding pass. Nih lagi bapak-bapak. Anak-anak dan suami duduk di sana. Duduk bertiga, pasti. Aku duduk sendiri. Yo Capito. Samuel. Nah guys, kali ini makanannya aku order pasta ya, karena saya takutnya Nicholas gak mau makan dan saya bisa swallow. Tapi akhirnya bisa makan, akhirnya mau makan. Nah guys, Nicholas karena Nicholas PR-nya banyak ya, sekarang ngerjain PR sisa liburan ya. Karena sewaktu liburan kita belum selesai ya, masih separuh. Karena PR-nya banyak banget. Sekarang sudah mau nyampe Abu Dhabi ya. Nah guys, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Tadi kita tidur 4 jam ya di Abu Dhabi. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita ke Milan. Sampai banget guys. Udah pada kangen masakan Italia guys. Sebulan makan makanan Indonesia mulu. Nih guys, kita sudah di pesawat ya, menuju ke Milan. Tuh anak dan suami. Guys, itu ada rombong lagi merancut ya. Nah guys, kita sudah mendekati Milan. Jadi kurang 40 menit ya kita sampai di Milan ya. Kita sampai di Milan kira-kira pukul 10 pagi guys.
dijemput sama mertua cowok ya, karena Itali sekarang cuacanya sekitar 4 derajat, jadi dingin banget ya. Kita harus bawa jaket ya, kita harus pakai jaket karena nanti mertua bawa jaket ya, bawain jaket buat kita ya. Bukan sama juga pakai celana pendek, kaos pendek. Ada sih. Disambut salju ya, gunung salju ini karena dingin banget di Itali sekarang. Alhamdulillah sudah landing. Finally kita sudah sampai Milano ya. Tadi delay 3 jam. 3 jam setengah delay ya. Dan capek banget ya. 24 jam berarti perjalanan kita dari Jakarta ke Milan itu 24 jam ya. Belum lagi kemarin terbangnya dari Bali. Wah, capek banget, guys. Untung hari ini Sabtu. Terus besok Minggu jadi anak-anak di rumah, enggak langsung sekolah ya. Coba kalau pulangnya pas hari Minggu. Pasti capek banget besoknya sekolah. Mana? Samalnya masih pakai celana pendek, guys. Pakai celana pendek ya. Kita lagi nunggu koper, guys. Kurang satu kopernya, guys. Lama banget nunggu kopernya ini dari tadi. Nah guys, alhamdulillah finally kita sudah dijemput sama mertua dan lihat ini cuacanya, ya Allah Gusti. Dari yang bright sunny ya, berubah kayak gimana ya, kayak di dunia lain gitu deh. Ya Allah. Ini berapa derajat? 2 derajat. 2 derajat. Nah nih guys, alhamdulillah sudah sampai rumah ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, dingin banget. Dingin banget, gila.